Rekonstruksi adegan pembunuhan Joshua di Magelang tidak ada pelecehan. Tim khusus beserta tim Inavis Polri selesai menggelar rekonstruksi adegan di Magelang. Dalam proses rekonstruksi, total ada 16 adegan hingga rombongan bergerak kembali ke tempat. Dalam 16 adegan tersebut, nyaris tidak ada peristiwa berarti terungkap. Adegan tersebut hanya menunjukkan aktivitas biasa, seperti adegan Putri Chandrawati tidur di kamar, sedangkan Brigadir Joshua, Barada Elisa, Brigadir Vicky, dan Kuat Ma'ruf tidur di tempat berbeda. Selanjutnya, nampak Brigadir Richard memberikan senjata ke Barada E. Adegan kemudian berlangsung ke adegan terakhir. Seluruh rombongan naik ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dalam 16 reka adegan tersebut, tidak nampak adegan pelecehan seksual.